Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Anto Kumis. Sore hari ini kita mau ngasih cacing sutra ke anakan ikan lele sangkuriang yang sudah menetas 3 atau 4 hari. Video sebelumnya sudah kita upload bagaimana cara menelurkan ikan lele dari membersihkan terpal, menaruh jaring, memilih ikan indukannya yang siap menelur sudah kita upload. Contohnya inilah anakan ikan lele yang sudah berumur 3 atau 4 hari. Caranya seperti ini, kita kasih cacing sutra. Seperti ini kita masih pakan anakan ikan lele. Hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah umur 20 hari, kita penyortiran anakan ikan lele. Yang besar dan yang kecil kita harus sortir. Biasanya kalau yang besar itu kanibal sudah bisa makan yang kecil-kecil. Kita harus sortir 20 sampai 30 hari. Inilah anakan induka anakan ikan lele sangkuriang. Kita penelurannya secara alami. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Jumpa lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.